tadi seru banget, masya Allah, seneng banget. Terus semuanya berjalan dengan lancar di ulang tahunnya Azam. Banyak yang doain juga, banyak yang datang juga, banyak yang datang sama Azam, masya Allah. Perembalan satu tahun sendiri yang harus siapa sih? Udah bisa jalan sekarang Azamnya. Udah susah digendong, jadi maunya jalan. Tadi konsepnya seperti apa Kak Mimpi? Cocomelon ya. Konsepnya Cocomelon, karena Azam suka sama Cocomelon, jadi konsepnya Cocomelon. Kenapa memilih Cocomelon sendiri? Cocomelon. Iya, karena Azam suka Cocomelon. Gitu, dia suka Cocomelon. Jalan Cocomelon. Udah kelawan aja, kita lagi kayak bapaknya. Awal-awal iya, tapi makin ke sini masih bisa, udah bisa menarik emas. Sekarang saat itu apa sih yang mau berusaha untuk ya lebih baik aja semuanya gitu. Senyum udah lebih baik aja kan, itu udah kafarin sama ya, nggak boleh boleh. Rencana akhir tahunnya bagaimana Kak? Rencana akhir tahun liburan aku tuh udah terlalu cepet banget. Hamin yang udah segini tuh udah lihat-lihat villa, ternyata udah full banget, seru banget ya. Harusnya dari jauh-jauh hari, jadi sekarang tuh udah nggak dapet. Tadinya pengen ke Bali, itu udah nggak dapet villa full semua. Nanti akan ditemenin sama Kak Faris juga tuh. Ya kita lihat dia kerja apa enggak ya. Tapi udah semakin dekat, artinya udah mulai ada menuju ke arah sana gak sih Kak Natali sendiri untuk akhirnya? Kita gak tahu jodoh kan di tengah yang di atas. Yang jelas dari keluarga juga memang udah dekat dari artinya. Jadi, tadi ada mama, papa, Chris, ada unit, terus ada keluarga juga. Komentar keluarga sendiri, komentarnya seperti apa tuh tentang Kak Faris? Komentarnya happy birthday Azam. Tapi Kak Faris sendiri ngasih apa nih Kak Azam hari ini ulang tahun? Mobil apa sih, mobil yang pakai aki tuh? Remote control. Iya. Melihat ceritakan Azam kepada sendiri kan itu sangat mentah gitu ya. Jadi mungkin melihat dari ayahnya tuh malah nangis gitu. Itu salah satu bentuk kata jadi makin yakin gitu gak sih bahwa Kak Faris senang. Iya, doain aja yang terbaik ya. Kita nggak tahu depannya. Memaknai di tahun 2022 ini bagaimana Pak? 2022 banyak banget ujiannya, terpaannya dan lain-lain ya. Semoga di tahun depan aku bisa menemukan kebahagiaan aku sendiri, diri sendiri dan semua untuk anak aku dan keluarga. Rencana di tahun 2023 sendiri kayak gimana? Belum tahu. Ada target atau enggak di 2023? Belum tahu. Tapi ada target untuk menikah juga gak sih di 2023? Nggak tahu, kita lihat ya nanti. Kan bener-bener katanya Kak Sule udah punya pasangan baru. Nggak tahu. Nggak tahu. Itu yang menarik. Bukan dari komunatif. Artinya lebih nyaman sekarang ini atau gimana gak sih Kak? Hah? Artinya lebih nyaman, belum memikirkan untuk langsung menikah gitu. Ya kita lihat aja ke depannya kayak gimana. Selamat ulang tahun Azam. Maaf gak bisa datang karena kan memang keluarganya yang menikah juga hari ini bersama, jadi gak bisa datang. Adonya doa aja kan. Selain udah diwakilin sama Putri Delina, kakaknya dan tadi sebutnya juga katanya ya, Putri gendong, Azam juga ya gendong. Iya, tadi gendong juga. Senang. Selain perayaan ini mungkin ada rencana untuk liburan gak sih?
merayakan ulang tadi tahun. Tadi udah. Enggak, maksudnya mau ajak Azam, Quality time kemana gitu diulang sebagai hadiah oleh. Kayaknya ke Bali, cuma udah full semua. Gitu. Makanya enggak tahu deh ini lagi mikirin lagi. Nah, kalau mamanya sendiri enggak sih? Apa? Izinin dong, pasti diizinin. Nah, mamanya sendiri ngasih apa nih hari ini Kak Azam? Aku ngasih ada deh nanti dibuka. Nanti ada unboxing, nanti nonton ya di buka ya. Tapi yang sendiri sendiri yang aja mau ada rencana ketemu sama Azam sendiri nggak sih di Lampung? Belum tahu, belum ada kabar ke situ belum ada. Ya pokoknya dari Kang Sule ya itu doanya, terus semua doa untuk anak yatim Riza, terus tadi juga Putri Delina alhamdulillah datang ke sini mau pilih kakaknya, adiknya, mau pilih ayahnya, pokoknya semua berjalan dengan lancar dan senang juga. Di satu sisi aku senang juga Putri, ada Putri juga kakaknya bisa datang ke sini gitu. Dan tadi pelukan juga sama Azam, juga Azam menyakir Putri dan akhirnya diigin. Artinya udah 1 tahun nih Azam pola asuh sama pola didik seperti apa yang mungkin yang akan Anatali berikan ke Azam? Ya selayaknya anak-anak bayi lah yang 1 tahun gimana cara pola asuh. Makannya, gizinya, semua perkembangannya. Membatasi gadget nggak sih? Iya dong, pasti dong. Harus ada jamnya, jadi nggak terus pecah. Mas, apa sih doanya? Oh, doanya untuk emope sesuai. Tahun depan menikah bener nggak sih kamu? Buat tahun depan menikah. Oh iya. Tahun depan menikah bener. Tahu doain aja ke depannya gimana? Ya, pokoknya doain. Buat kalian juga doain juga untuk Azam. Semoga Azam menjadi anak yang soleh. Kebanggaannya juga semakin ini. Pokoknya doain aja untuk Azam juga. Amin. Terima kasih.